Cek, bismillah. Enggak kayak tadi, jelek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Bismillah. Kenapa ada pelatihan hipno di KBRA? Apa efektifnya ilmu hipno dalam pengobatan ruqyah? Dan bagaimana penggunaan pengaplikasian ilmu sugesti ini di dalam pengobatan ruqyah KBRA? Hipno di KBRA ini sedikit berbeda dengan hipno pada umumnya, karena hipno di KBRI ini lebih pada ke ilmu olah hati atau ilmu sukma begitu. Mana kitab Lato Ibsania mana? Jadi masih ada kaitannya dengan lataif, gitu. Masih ada kaitannya dengan ruhul yaqdha atau sukma, gitu. Ya, karena dia berkaitan dengan ruhul akli yang menjadi bikontrolernya daripada sistem saraf otak. Tetapi hipno di dalam KBRA ini lebih kepada pengobatan atau terapi. Ya. Hipno terapi itu kan dua kata. Hipno itu tertidurnya saraf, sistem saraf, terapi pengobatan kan gitu. Hipno itu tertidurnya gelombang apa menurunnya gelombang otak pada tahapan tertentu, ya, pada tahapan alfa atau delta, atau tertidurnya sistem saraf dan terapi ini pengobatan. Maka hipnoterapi itu adalah tidurnya sistem saraf untuk tujuan pengobatan. Paham? Untuk tujuan pengobatan, itu yang harus garis bawahi. Jadi ada penyakit yang di mana medis ini angkat tangan. Di mana ruqyah ini tidak cukup maksimal dan dimaksimalkan dengan ilmu hipno ini, ilmu hipnoterapi ini. Dan ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat Nabi, ini yang menjadi dasar hipno KBRA. Ya, hipno ruqyah. Ketika ada seorang sahabat di tengah-tengah majlis ini datang, "Ya Rasulullah, ista'adzinni bizina, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Minta izin untuk berzina. Sahabat sudah emosi, marah, mau menggal kepala. Tapi Nabi Masya Allah luar biasa, dan ini pelajaran buat umatnya. Dipanggil, sini. Dikasih pencerahan dulu. Dikasih pengarahan. Dikasih kajian, dikasih keilmiahan, baru setelah itu diruqyah. Tardo li ummik, kamu ridho enggak kalau ibu kamu itu dizinai orang lain? Ya enggak ya Rasulullah. Kamu ridho enggak kalau putri kamu dizinai? Ya enggak ya Rasulullah. Kamu ridho enggak kalau saudarimu dizinai? Ya enggak ya Rasulullah. Dikasih pencerahan. Demikian juga ibumu, putrimu, saudarimu juga enggak ridho kalau dizinai orang lain. Gitu. Baru dadanya dipegang oleh Rasulullah dan diruqyah, didoakan.
Didoakan sama Nabi, ya Allah hilangkan sifat al-buruk ini dan tanamkan kebencian dalam dadanya, perbuatan maksiat terutama perbuatan zina. Maka beliau berdiri dan keluar dari majlis itu teriak, demi Allah tidaklah aku masuk ke majlis ini tadi kecuali aku punya keinginan besar untuk berzina, nggak kuat begini, izin sama Rasulullah, dan tidaklah aku keluar dari majlis ini kecuali tertanam di hatiku perasaan benci setengah mati kepada zina. Itu tekniknya KBRA. Makanya sebelum ruqyah masal itu dikasih pencerahan dulu, dikasih ilmiah dulu, ilmu dulu, hikmah dulu, baru setelah itu diruqyah. Begitu. Dicari akar masalahnya dulu. Dibantah dengan keilmiahan, kajian. Di KBRA juga begitu. Ya, menjadi dasar hipnoruqyah ini dan banyak hadis-hadis yang lainnya tentang penguatan sugesti dan apa namanya, bahkan rukun agama yang tiga itu juga sugesti kan. Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu ya, kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau enggak bisa ya Allah yang melihat kamu. Begitu. Bertahapan dalam muraqabah ya, itu juga didahului dengan sugesti, pola pikirnya, mindsetnya bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah. Begitu. Ini sugesti. Tetapi banyak di antara mereka yang salah paham. Wah, orang melakukan kejahatan dengan cara hipno, akhirnya hipno ini haram, hipno ini menggunakan jin, ya, gendam dan lain sebagainya. Ini berarti dia enggak paham tentang ilmu hipno tersebut. Dan ini ilmiah, ini ilmu cara mengolah pikiran dengan kata-kata, dengan suges, dengan sugesti. Itu inti daripada ilmu hipno. Dan rata-rata objeknya daripada suyet, suyet itu sebutan untuk klien atau pasien. Kalau dalam ilmu ruqyah kan marki dan markiyah, pasien. Kalau dalam ilmu hipno itu disebut suyet, ya, klien. Maka ditanya, ada ini pasien kiai sudah diruqyah, sembuh sebentar, kumat lagi, datang lagi jinnya, dikeluarkan lagi, islamin lagi, datang lagi jinnya, kumat lagi, terus begitu berbulan-bulan gak selesai-selesai. Karena kamu kurang teliti bahwa kebanyakan penyakit itu memang berapa persennya, ya 70% menurut mereka itu berasal dari pola pikirnya. Makanya ini menunjukkan bukti kebenaran hadis Nabi SAW, idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Kalau hati ini sehat baik, maka tubuh juga sehat. Orang kalau banyak pikiran kena lambung, detak jantungnya semakin kuat, darah tinggi dan sebagainya, stroke kan begitu. Tapi kalau orang sudah mulai biasa tenang, nyaman, fokus, khusyuk, maka enggak gampang sakit. Ya, makanya para wali Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah mereka subhanallah fisiknya kuat, fisiknya sehat. Karena pola pikirnya, hatinya sudah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa magom seperti magom tawakal, magom sabar, ini dibutuhkan juga untuk sugesti dalam diri yang disebut dalam ilmu Islam itu dengan tergib wa terhib. Tergib wa terhib. Tergib itu motivasi, terhib itu ancaman gitu. Supaya kita ini ada rem dalam hidup. Ya. Ada penyakit yang disebut dengan penyakit psikosomatis.
penyakit yang disebabkan psikis, psikis, mental. Kenapa kok orang ini sering kesurupan? Oh, ternyata dia masih ada dendam sama mantannya. Ya, dia pernah disakiti berkali-kali, akhirnya pisah, putus. Ya. Sehingga dia menyebabkan apa namanya? Termenung, bengong. Otomatis kalau orang kondisi seperti itu, maka jebol pembentengannya dan dimasuki oleh bangsa jin. Double lagi, yang awalnya kena psikis jadinya kesurupan juga. Berawal kadang-kadang dari situ, lemahnya mental dan spiritual. Kan sudah saya jelaskan berkali-kali itu di juz Faidul Manan juz 1 dan juz 2. Olah hati, bagaimana cara menutup portal gaib, kan sudah saya jelaskan. Banyak lagi gimana caranya kiai nutup portal gaib. Lah kamu enggak baca bukunya kan? Di juz 1 ada, di juz 2 lebih detail lagi cara menutup portal gaib. Ya, sebagian besarnya 70%-nya dengan mengolah hati, yaitu psikisnya dibenerin. Itu sudah rumus dari Nabi, idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Trauma, masa lalu, fobia, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya bisa dengan kamu mengolah mindsetnya, ya, pola pikirnya ditata kembali, direfresh. Komputer itu kalau nggak direfresh itu pasti kena virus, pasti rusak. Perlu direfresh pikirannya. Akhirnya diolah hati dengan kata-kata yang membuat dia tercerahkan. Nah, ini sugesti. Sugesti. Keistimewaannya daripada teknik hipnorukyah ini berbeda dengan hipno-hipno yang ada, ya. Ada olah hatinya yang sudah kita bahas di Faidul Manan. Ya, dipahami lagi Faidul Manan, nanti insya Allah dia akan memahami dengan ilmu hipno. Kayak tadi sebenarnya, ya, doa seperti tadi. Ketika kita ini betul-betul khusyuk di dalam berdoa, tenang, fokus, dan betul-betul dari hati, bukan karena kamera, bukan karena popularitas atau apapun itu, maka dia akan menarik hati yang melihat dan mendengarnya. Gitu. Ikut kita menangis, maka dia ikut menangis. Kita khusyuk, dia ikut khusyuk, begitu. Ini ilmu sukma atau ilmu ruhul yaqbah. Cara-cara ilmu hipno itu seperti mungkin kebanyakan yang sudah paham, ya. Tergantung sugestibilitasnya masing-masing. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sedang, ya, 10%, 10%, 80% kan gitu. Maka bisa ada dampak positif dan dampak negatif daripada ilmu hipno pada umumnya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi orang yang bisa dihipno, bisa diturunkan gelombang otaknya, bisa ditidurkan, ya, bukan ditiduri. Ditidur, tidurkan. Bahaya antara tidurkan dan tiduri. Ya, nanti hati-hati kalau salah ketik. Oh, ini harus ditiduri ini. Jadi saya harus tiduri. Tidurkan. Sistem sarafnya itu ditidurkan.
gelombangnya itu tenang, ya, maka gelisahnya juga tenang, stresnya juga tenang. Orang kalau pikirannya salbut, banyak utang, kemudian ada musuh begini, itu gelombang itu salbut, nggak jelas kalau dilihat di alatnya itu. Orang kalau sholatnya khusyuk, tenang, itu gelombangnya juga tenang. Begitu. Begitu. Pada kondisi-kondisi relaksasi itu gelombangnya tenang. Seperti misalnya ngising, atae. Ya. Oh iya, ini ada apa namanya? Online, lupa saya. Kondisi orang BAB, kadang-kadang dia kondisi rileks, tenang. Saya itu kalau ngising itu dapat ilham. Saya kalau ngising itu mesti selalu dapat inovatif, kreatif, inspiratif. Ya. Saya kalau tempat ngising sama sambil rokokan itu ide-ide cemerlang keluar semuanya. Berarti kamu khusyuknya di toilet. Kamu khusyuknya di kamar mandi. Yang harusnya kamu khusyuk di musola, di masjid, ya kan? Ditipu daya oleh iblis, oleh setan di toilet. Ya. Ini teknik bagus. Teknik ini ampuh sekali. Saya dapat ilham. Bu, dapat ilham di mana? Di toilet waktu ngising. Waduh. Kan gitu. Ada negatifnya, dan ini juga berbahaya sekali, apalagi kalau seandainya disalahgunakan, ya. Hipno ini akan menjadi negatif jika disalahgunakan, karena ketika kondisi apa seseorang itu kondisinya alpa, ya, kondisinya itu dalam apa namanya kondisi tertidur, ya, maka ada hormon-hormon yang keluar di otaknya, ya, ada hormon-hormon tertentu di mana dia bisa merasakan kepuasan, ketenangan. Ini kalau disalahgunakan berbahaya sekali. Ada hormon khusus di mana ribuan kali lipat lebih ngeplay daripada narkoba. Itu bisa fatal kalau disalahgunakan. Ya, bisa fatal disalahgunakan. Makanya di kamera ini tidak terlalu detail pembahasannya, tidak mendalam. Cukup untuk sekedar penanganan psikis saja, yang berkaitan dengan mental pasien yang masih sering merasakan sakit dan sering kesurupan. Hanya sebatas itu saja. Kamu mau belajar hipno metafisik, bisa ngangkat benda bertonton misalnya. Kamu bisa kebal, kamu bisa bahkan raga sukma juga ada yang menggunakan teknik hipno. Berbahaya sekali, karena kita banyak menjumpai mereka-mereka ini yang melakukan hal tersebut. Tidak ada bimbingan-bimbingan, karena ini juga bisa menembus latifah-latifah. Caranya salah, pintunya salah, yang masuk juga salah. Makanya coba kebanyakan mereka, ya, ahli-ahli hipno, mana mau dihipno? Sudah tahu negatifnya lebih banyak. Master-master hipno, coba. Kalau mereka akalnya sehat, ya, enggak mau dihipno. Negatifnya mereka yang bisa dihipno itu jebol, ya, perbentengan posisi ruhul akalnya, ruhul aklinya ini ada apa ya, kort apa istilahnya itu secara medis itu
selaput di korteknya itu yang bisa menembus alam bawah sadar. Sistem security-nya itu merupakan salah satu daripada pintu-pintu cakra. Ilmu prana, ilmu cakra juga sama, mirip membuka portal, membuka cakra. Ilmu hipno, metafisik itu juga hampir mirip sama. Jadi imbasnya dan dampaknya juga sama. Berbahaya semuanya. Mereka hanya mau menghipno orang lain, tapi dirinya dihipno orang enggak mau. Kenapa? Dampaknya negatif itu. Lebih banyak negatif daripada positif kalau dia gunakan untuk metafisik. Bukan untuk pengobatan. Pengobatan saja ada dampaknya yang negatif juga. Makanya di KBRA dikolabkan dengan rukyah. Jadi hipno, kondisi-kondisi gangguan tertentu, psikis, ya ditidurkan sistem sarafnya, kemudian ditangani dengan rukyah, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Maka ini akan berdampak positif. Jadi kita sudah singgung di pelatihan tadi ya. Tentang letaknya latifatun nafas. Tentang letaknya latifatun nafas, ya, di mana